Under Armour, Stephen Curry, Sabotage. Kenapa? Cuman di dua dibuat di dunia. Satu buat Stephen Curry, satu buat gua. Serius lu. Sorry, ini tadi belum kayak selain lu senang Star Wars, kenapa ini rada sulit? Emang sulit zaman dulu. Terus emang zaman sedikit dulu, maksudnya. Sedikit. Nah, terus zaman dulu kan lagi eranya dang, terus gua suka banget sama ini. Berarti ini tahun berapa? Wah, adek tuh isinya tahun berapa gue lupa. Tahun berapa ya? Di era 2000 awal ada? Atau malah 90? Anjay, ini gimana ya biasanya tulisannya? 2004 gitu. Oh, 2000 awal berarti ya. Mm-hmm. Nah, tadi lu bilang apa? Ini, Sabotage. Sabotage. Nah, Sabotage ini kenapa? Karena emang dulu gue belum berteman sama dia. Oke. Okay. Gue suka banget sama desainnya, terus dia satu-satunya orang desainer Asia deh kalau nggak salah yang bisa collab sama Nike. Dan langsung dibikinin seri dangnya kan dulu lagi heboh banget kan. Tapi ini keren banget ya. Iya, ini sama sedikit juga ya di ini sedikit juga. Terus ada, sorry, ini ada yang terus ikutan ngomong. Ini nggak bisa berhenti. Woi, berhenti soalnya ini bener-bener malas kata belum selesai aku. Tapi ini yeah. Ini gua punya ini. Mm-hmm. Yang low-nya. Inget banget gue si Gading kekeh. Ini kan Nike Dunk kerjasama sama Tiffany ya. Ya kan gold apa namanya? Diamond. Ini gue inget banget si Gading pas gue punya ini. Wuh, lama banget. Tahu Nike Diamond sini. Tiba-tiba, "Kang, yang itu tuker deh. Gue kan belum tahu. Gue belum rada si bodoh saat itu." Gue bilang, "Kang, gue udah dipakai sama gue berapa kali gitu." Gading lihat pas gue, kan itu ngefans banget sama Gigi. Dia lihat pas gue main, "Wah, si Akang Malu punya ini," gitu kan. "Tuker sama Nike baru," dia bilang gitu. Gue dikasih AJ1 yang mana gitu, gue lupa putih atau lupa lagi. Ding. Terus gue bilang, "Ding, gue udah pakai, gak apa-apa, gue ganti yang baru." "Baru, jangan lah, yang bekas aja, gak apa-apa, gue udah tau, kurang aja." Ini susahnya juga rusak kan, jadi paint kan. Iya, emang ini mah udah lama banget men, udah lama banget. Ini sekarang gila tapi 40 ya, 50 kok. Mahal banget yang mahal ini. Banget. Ini mahal banget deh ini, yang Tiffany ini. Wow. Ini kan juga ada auction di Sotheby's ini. Yang mana? Oh, ini apa nih? Piet Mondrian. Apa? Piet Mondrian, pelukis. Oke. Okay. Dia dapat warnanya dari Piet Mondrian lah ini. Ini masih baru, belum gue pernah pakai. Oke. Makasih ya. Ntar gue lu ingetin gue ini bawa ya. Oke. Okay. Terus? Ini gue nggak tahu kemarin harganya berapa, tapi di auction di Sotheby's sih. Jadi kayaknya lumayan mahal banget sih. Ini tuh dapat. Berarti lu ikutan bidding ya? Enggak. Ini mau gue belinya dulu. Oh, maksudnya keluar. Lu ini pas keluar ini, beli. Nah. Tapi kemarin di Sotheby's di bidding. Di apa? Di ini. Saudara juga, ini juga masih belum dipakai. Tapi memang sekarang dang tuh year of dang lagi, year of dang lagi. Sekarang year of dang nih. Tinggal makanya Ipam nih gila banget punya koleksi dang kayak gini mah. Waduh. Handphone. Ini gue ya Allah. Belum pernah gue pakai. Gue Allah lihat. Tapi yang gini-gini orang kalau kolektor dari negara mana bisa dikejar-kejar nih Ipam nih. Kan kalian kan udah lihat tuh. Tuh kan segini ya. Kira-kira berapa? 600-an lah. Oh, 600 tuh pake lah belakangnya. 600-an lah gitu. Terus gua nanya lagi, di rumah ada? Ada, sebenernya. Masih banyak? Oke. Okay. Mungkin 10 pasang kali ya? Berapa? 100-an lah. Ah! Gua kira 10 pasang di rumah, orang di sini udah banyak. Ada 15. Serius lu? Yo. Kita taruh di mobil gitu juga ada. Bang, ya udah ntar gue tunjuk, lu kirimin ke rumah gue di Jakarta atau yang ke Bandung juga apa-apa. Boleh, ya. Santai. Ini gue juga semua dikasih kok sama orang. Coba gue juga kayak gini ya. Tadi kan gue protes, ini sepatu katanya cuma dua ada di dunia, Stephen Curry sama Ipam doang. Tapi gue bilang gue protes, ini kenapa nggak dibersihin? Ternyata ininya udah dibersihin. Nah terus gue bilang lu kenapa panggil orang? Panggil orang lu. Panggil gue. Panggil. Dr. Schubert namanya. Dr. Schubert namanya. Oke. Okay. Dia nggak bersihin ini berapa hari? 3 hari lebih. Jadi dia pakai meja di sini nggak bersihin dari pagi sampai malam, balik lagi pagi sampai malam lagi, balik lagi terus dia lumayan kayak ya ini color coordination terus habis itu brandnya apa aja.
Karena selama sebulan ini sepatu ada di lantai dan gue aduh gila banget sepatu. Oh, di brokin aja sama lu. Iya. Karena gue waktu itu kan lagi renovasi ini. Pas jadi gue lagi enggak ada waktu buat ngebersihin sama naro-naro. Oke, sorry, renovasi ini berarti ini tadinya ruangan apa? Ruangan sepatu. Gudang aja. Juga. Oh, ruangan sepatu. Gue, ruangan kerja gue cuman enggak clean gitu. Iya. Ah, berantakan aja. Di renovasi jadi kayak begini, jadi dibagusin. Nah, tapi sepatunya masih ngebubruk aja. Iya, betul. Sebulan dijamin. Sebulan. Baru lah si itu siapa? Dokter Schubert. Dokter Schubert dibawa ke sini untuk membersihin dan nge-arrange lah, arrange ini. Lumayan lah. Ya bukan lumayan, gila lu ini mah. Capek 600. Ya iyalah. Enggak, itu si Dokter Schubert berapa orang? Tiga orang. Tiga orang 3 hari ya. Tiga orang 3 hari ngebersihin segini. Patu. Makanya okay. Bawahnya enggak terlalu. Kalau Dokter Schubert juga kalau datang ke rumah gua dan ngebersihin sepatu gua paling 3 jam aja karena enggak kasih gini. Sebelum pamitan nih. Kalau misalnya di sini sama yang di rumah lu, sama yang di mobil lu, lu mau jual deh semuanya gitu ya. Kira-kira berapa nominal? Ya secara ini aja secara. Aduh, sampai saya enggak. Enggak. Kan ini kan lagian enggak tahu. Nah, ini kan lagian banyak yang dikasih juga. Oh iya. Kan? Betul, maksud gue, betul. Ini kalau misalnya ini kan anggaplah mau dijual nih. Gue bosen misalnya. Ada enggak sih? Nah, gue karena gue banyak yang dikasih, jadi gue pasti ngasih harganya murah gitu semuanya. Ngelesnya. Dasar. Anda kayaknya boleh juga jadi diplomat kayaknya. Oh, iya. Saya secara diplomasinya. Boleh lah ngomongnya. Kan dikasih semua orang, jadi emang. Iya benar. Benar orang lain. Iya benar. Ah, itu yang saya pegang. Cuman masalahnya, gue belum mau ngasih. Nah, itu kan dia. Gue udah mau ngincer yang ini, gue udah mau ngincer yang ini. Tadi Kang Ivan ngomong di mobil juga bawa second blast sepatu. Gue nggak percaya, dibukain sama dia. Oh, bener. Nah, ini barang gua nih datangnya. Fragment ini datangnya barang gua. Ya Allah. Aduh, ada Tiffany lagi. Sima-sima. Ini dong. Aduh. 80, Bro. Belum dipakai, Bro. Retro, Bro. Bro, retro, Bro. Aduh, bener enggak bohong. Itu oh itu nah, mah Ventela. Itu Ventela itu Tinker, itu Sima-Sima juga, Dang juga. Ah. Kemana kan ku cari bayang senyummu? Ku rindu dalam pelukmu. Tak mampu aku jalani hidup tanpamu. I wanna be with you.